Gimana sih ponakan gue? Cakep gak kayak gue? Ya kan? Ini dia lagi jomblo tau. Tanyain mbak, mau gak sama gue? Kata, gimana? Mau gak sama dia? Tante apa-apaan sih? Aku menendang sakit perut. Tata! Bentar ya, nanti kalau kita gak balik, balikin aja. Kalian! Tata! Tata, Tante mau ngomong! Tante apa-apaan sih? Pakai ngomong aku jomblo segala, kesannya tuh kayak aku gak laku gitu. Maksud Tante itu, ya kan emang bener kan selama setahun ini kan kamu masih jomblo, gak ada cowok yang ngedeketin kamu. Ya udah, tapi biar itu jadi urusan aku aja, Tante gak usah aku campur. Kamu ini dikirim sama mami kamu buat ke Bali itu buat refreshing, karena mami kamu tuh udah prihatin sama keadaan kamu. Udah, Tante gak usah sok tahu. Lagian aku tuh emang masih belum pengen pacaran. Ngomong aja kalau kamu tuh masih sayang kan sama si Brian-Brian itu. Udahlah Nata sayang, sayangku cintaku dengerin ini ya. Dunia ini tuh gak seluas daun seledri tau gak? Jadinya masih banyak jomblo di sana yang lebih ganteng dari dia. Buka nih mata kamu, buka! Ih, Tante apaan sih? Ih, ada kerjaan banget dong. Ih, baru kali ini loh ada cewek dicariin cowok gak mau. Mbak, setelah kita diam sama Mbak gak mau bayar. Sekarang Mbak harus bayar, ini bilmu. Ayo silakan datang, silakan datang kakak. Diambil brosurnya. Kami baru buka toko minggu kemarin dan pasar. Silakan diambil brosurnya kakak. Banyak makanan dan minuman sehat. Silakan datang dan pasar. Silakan minuman sehatnya. Ayo siapa lagi herbal sehat? Herbal sehat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ada makanan minuman juga situ banyak. Silakan diambil. Kalau penyakit kantong kering ada nggak, Bu? Oh, itu ada beli obatnya. Obatnya 3KJM namanya. Apaan tuh? Kerja, kerja, kerja. Jangan malas. Itu obatnya. Ada, kalau gitu sama aja dah beli. Loh, makasih ya. Ini enggak apa, silakan diambil. Diambil, diambil, diambil. Beli, beli. Beli, diambil. Ih, gimana sih lo punya mata enggak? Main sembarang tabrak orang aja. Siapa yang nabrak kamu yang nabrak? Pakai nanya lagi Emi ya. Jelas-jelas tadi lo yang nabrak. Udah deh, ngaku aja kalau salah. Gini kan emang cowok tuh nyebelin, enggak tahu diri. Kenapa, Mbak? Nah, pakai nanya. Nih ya. Semua cowok di dunia itu emang sama. Playboy, pengkhianat, buaya, kayak lo. Minggir sana jauh-jauh dari gue. Kenapa saya yang dibilang buaya? Loh, Mbak? Tata! Ganteng banget sih, Nek. Saya laki, Mbak, bukan nenek. Ya elah, yang bilang lo nenek itu siapa, Rumpi? Lo tuh bilang kalau lo tuh ganteng banget. Jadi ditabrak badan saya yang jatuh. Kita ngobrol mata saya yang sakit. Perlu diculikin nggak? Nggak usah, ini sekalian saya mau promo. Promosi ini minuman sehat herbal. Okay. Toko kami baru buka di pasar. Iya, jangan dipegang tangan saya, Mbak. Pegang, tangan saya yang sakit. Iya. Ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Termasuk bibir jontor kayak gitu. Pas kamu jontornya tuh bikin gemes loh. Keponakannya Mbak Indah. Iya. Kenalin, Shirley. Kamu cantik banget sih. Oh ya, kenalin, ini pacar aku. Sayang. Kenapa? Kalian berdua saling kenal. Jadi keponakan Indah itu salah satu dari pacar kamu? Iya. Aduh. Nyebelin banget sih kamu, Brian. Apaan sih pakai nyubit-nyubit segala? Kamu emang pantas dicubit. Dasar cowok playboy. Nyesel aku udah kamu jadi pacar aku. Hei, kamu dengerin ya. Renata itu cuma makan aku. Dan itu juga waktu pas di Jakarta. Tapi kok dia pingsan waktu ngeliat kamu? Jangan-jangan dia masih suka sama kamu lagi. Aduh, kamu tuh jangan ngaco deh ya. Nih, kemungkinan dia itu masih naksir sama aku, ya kan? Soalnya apa? Aku sama dia tuh udah gak ada apa-apa kali. Kan aku cuma sayang sama kamu. Ya? Awas ya, kamu lagi. Iya, alah gitu aja. Jangan sampai. Ayo. Berarti mantan pacar kamu itu ternyata pacarnya Sherly yang sekarang. Yang lelah
laki-laki itu yang bikin kamu galau setahun ini, terus kamunya jadi gak mau pacaran lagi. Aduh tante, udah deh gak usah sembarangan ngomong. Aku masih suka kok sama laki-laki. Ya tapi kan, ya tapi kan gak usah pakai pisang gitu kalau acara pertama kali ketemu lagi. Kan jadi malu-maluin kalau tante mah gengsi, keles. Tapi tante yakin deh, kalau kamu itu pasti masih sayang kan sama si Brian itu? Orang tandanya sekarang tuh marah-marah kayak gini tuh berarti tandanya masih cemburu, itu masih sayang, ya kan? Tante bisa ngomong kayak gitu karena tante tuh gak pernah ngerti perasaan aku. Tante gak ngerti rasanya dikhianati itu kayak gimana, sakit, Tan. Duh kayak gini nih punya ponakan kok susah banget ya. Gini ya Renata sayang, mendingan kamu itu tahu busuknya di awal kayak gini daripada nanti pas perasaan makin dalam tuh, makin susah, makin cinta, jadinya susah move on. Sekarang udah kamu move on aja. Tapi Tan, Brian itu cinta pertama aku. Walaupun dia udah nyakitin aku, walaupun kita udah setahun gak ketemu, tapi tetap aja aku masih sayang sama Brian, Tan. Lagi ngeliat dia sama cewek lain, rasanya tuh kayak pengen di... Nata! Kayak dunia ini tuh cuma seluas daun kelor aja, gak bisa nyari laki lain. Udah deh, move on! Pasti tuh kamu tuh bisa mendapatkan laki yang lebih baik, yang lebih ganteng daripada si Brian yang playboy itu. Salah, Nata. Terus, orangnya selamat, kan? Lah, kamu gak minta ganti rugi? Mana mau ganti rugi? Orangnya stres, langsung kabur. Kira ibu ada ide, aku harus berbuat apa? Enak saja kamu. Pikir dong, kalau gerobak minuman kamu itu rusak, sama saja artinya kamu gak bisa keliling buat jualan. Itu artinya sama saja kamu gak dapat penghasilan. Ya maaf bu, besok aku bawa ke tempat Pak Putu untuk dibetulkan. Gus, kita ini lagi butuh duit. Ini kamu malah menghambur-hamburkan duit. Aku janji gak akan ngulangi lagi bu. Mulai besok, kamu jaga toko ya. Kebetulan ibu mau beli bahan buat racikan herbal. Kalau ada pembelian datang, kamu kasih ramuan sesuai dengan penyakitnya ya. Kamu gak boleh kasih obat ini sembarangan. Ya, ini obat paling mahal dan paling manjur. Pil herbal penyembuh segala penyakit. Ngerti? Pergi sana balik sama Shirley. Dengar dulu alasan aku, Nata. Alasan apa lagi, Gus? Aku udah tahu semuanya. Ya kalau kamu udah tahu semuanya, kenapa kamu marah sama aku, Nata? Seharusnya kamu gak marah sama aku, Nata. Kalau aku boleh jujur, aku gak mau pacaran sama Shirley. Karena aku udah terlanjur sayang sama kamu, Nata. Tapi kalau aku milih kamu, Shirley akan selamanya jadi monyet. Iya. Karena kamu lebih milih Shirley, makanya kamu lebih mikirin Shirley. Kamu gak mau Shirley selamanya jadi monyet. Kamu gak pernah mikirin perasaan aku, Gus. Kamu gak takut kehilangan aku. Kamu pengecut. Kamu gak berani ngambil resiko demi cinta kamu. Enggak gitu, Nata. Denger dulu. Kamu yang mesti dengerin aku. Aku tahu. Kamu waktu itu takut kan diancam sama Brian. Terus kamu pikir, Brian bakal ngelakuin serius gitu. Brian bakal ngancurin bunga monyet itu kalau kamu milih aku. Cuma kalau kamu lebih berani dikit, Gus. Tapi karena emang di hati kamu cuma ada Shirley, makanya kamu pasrah gitu aja. Aku kecewa sama kamu, Gus. Nata. Kamu gak usah nemuin aku lagi. Aku udah benci sama kamu. Nata! Sesungguhnya aku pun tak bisa menerima keadaan ini. Shirley, ngapain lo di sini? Gue emang nungguin lo. Gue mau ngomong sama lo. Soal apaan? Gue mau bilang terima kasih sama lo. Ternyata lo cewek baik-baik. Ya walaupun gue sering jahatin lo, tapi lo udah nolongin gue. Dan lo mau susah payah buat cari bunga monyet itu sama Bagus. Kalau bukan karena lo berdua, mungkin gue bakal jadi monyet deh selamanya. Iya, sama-sama. Thanks ya. Sekarang waktunya gue balas semua kebaikan lo ke gue. Maksud lo? Lo harus balas semua perbuatan Brian. Biar cinta lo sama Bagus gak dihalangin lagi. Enggak. Gimana? Gue gak ngerti maksud omongan lo. Lo gak usah pura-pura gak ngerti deh. Gue udah tahu. Lo cinta kan sama Bagus? Dan Bagus juga cinta sama lo. Kalaupun sekarang Bagus lebih milih gue, itu kan karena ada janji sama Brian. Iya kan? Bagus cerita sama lo. Gue dengar sendiri waktu lo berantem sama Bagus tadi. Iya, tapi gue gak bisa nerima cintanya Bagus. Kenapa? Karena gue. Gue emang cinta sama Bagus. Tapi Bagus udah gak cinta lagi sama gue.
Dan kalaupun Bagus lebih milih lo, gue rela kok, Ren. Senang malam ini soalnya kamu udah nerima cinta aku lagi, ya kan? Apalagi kamu undang aku kesini. Beh, ini tuh surprise banget, serius. Ya, emang aku lagi pengen ngasih surprise aja kamu. Soalnya aku juga udah capek sama semua masalah aku, terutama masalahnya Bagus. Oke. Oh ya, satu lagi. Aku berjanji sama kamu bakal ngilangin semua sifat-sifat terjelek yang aku punya, dan aku ngelakuin itu untuk kebahagiaan kamu. Bagus lah kalau gitu. Thanks ya. Maksud kamu apa aja aku kesini? Oh, kamu sengaja bikin aku panas? Tenang. Jangan marah-marah dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi sama Brian setelah dia minum teh istimewa itu. Wow. Ini benar-benar surprise banget loh. Tapi entah. Tapi tumben ya, kok pakai teh? Gak apa-apa, ini emang cuma lagi pengen pesen teh aja. Lagian katanya teh di sini tuh enak banget. Oh gitu. Serius deh, cobain. Kalau lo mau nyobain, harus sampai habis biar kerasa enaknya. Bener, ini teh enak banget, bener banget kata kamu. Syukurlah kalau gitu. Aduh, kok lapar ya? Kita pesan makanan aja yuk di luar. Kebetulan aku lagi mau makan makanan laut. Oke, pokoknya malam ini malam milik kamu. Oke, semua permintaan kamu, semua aku turutin, tenang aja. Kenapa sih? Lu pernah ngeliat orang ganteng kayak gua? Woi, ngapain ketawa-tawa? Monyet-monyet segala lagi. Ada buntut di belakang kamu. Ren, urusan Brian kan udah selesai. Sekarang saatnya lo ngurusin urusan lo sama Bagus. Dan gue gak mau ikut campur. Ini saatnya gue harus pergi. Selamat bersenang-senang, oke? Shirley! Shirley udah cerita semuanya tentang kamu dan rencana kamu. Dan dia ngelakuin ini semua buat kita. Iya, Shirley juga cerita. Ini sebagai tanda terima kasih dia buat kita. Jadi intinya, aku bisa melanjutkan lagi cintaku yang tertunda. Shirley, aku sayang sama kamu. Dan aku mau kamu jadi pacar aku. Bagus.
aku juga sayang sama kamu. Tapi kayaknya kita gak bisa pacaran sekarang. Loh, kenapa? Gini-gini, kita pacarannya setelah kita lulus kuliah aja. Gimana? Oh gitu? Kalau itu aku setuju. Beneran? Kenapa kamu? Bentar. Sini. Tan, apa-apaan sih, Tan? Sini. Tan, ngapain sih? Biar aku obatin. Ini bawang ya, Tan, ya? Diam! Tan, ya ampun, ini ngapain sih? Pakai bawang-bawang segala. Jangan dihilangin. Dulu itu pas zaman kamu kecil, kamu tuh suka dikasih kayak ginian kalau sakit demam. Tapi, Tante, ini tuh bau banget. Gak mau aku. Iya, tapi kamu bisa cepat sembuh. Bu, nggak usah deh, Bu. Nggak usah, saya nggak minum jamu. Sorry ya, Bu, ya. Sini. Minum, Nata. Apaan sih, Tante? Minum dikit aja. Dikit, Nata. Minum. Dikit aja. Aduh, Nata! Kok disemprot sih? Tuh kan, Tante. Udah dibilangin nggak usah alangannya. Ayo, Bu. Udah, Bu. Udah, sih, Bu. Bu, nggak udah deh. Nggak mau. Nata, udah kelar belum? Aduh, aku bener-bener gak kuat lagi, Tan. Badan aku sakit semua. Aduh, badan kamu panas lagi. Iya, aku masih dingin banget nih, Tan. Gimana dong, Tan? Yaudah, sini-sini kamu istirahat aja dulu. Ribetin sih, ah. Tidur ya. Halo. Aduh. Ya, sabar.
Halo, iya. Toko herbal sehat. May I help you? Kan kamu sendiri yang bilang. Katanya kamu beliin aku tas. Mana? Terus sekarang kamu bilang kamu ada meeting. Meeting apaan sih? Sebenarnya sih bukan meeting, tapi aku nemenin bos aku. Mau nemuin klien di luar, gitu. Alah, bohong. Bilang aja kamu gak punya duit kan? Bokek kan lu? Nanti dulu, Sherry. Nih ya, dengerin dulu penjelasan aku. Elah. Sherly tuh beda banget ya sama Renata. Renata itu pengertian. Gak matre. Apa salah pilih gue? Ih, nyebelin sih. Kok dia gak ngejar gue sih? Boro-boro ngejar. Ngebujuk gue biar gak ngambek juga gak ada. Wah, tega banget. Gue curiga. Jangan-jangan dia main-main lagi sama gue. Atau jangan-jangan dia mau balikan lagi sama si Renata. Terus dia mau putusin gue. Ih, enggak banget deh. Gue harus buktiin kalau Brian itu punya gue, bukan Ren. Permisi. Selamat sore, saya Bagus dari toko herbal sehat. Selamat sore, saya Bagus dari toko herbal sehat. Kamu? Kamu kan yang kemarin sengaja banget pengen aku tabrak kan? Ya udahlah, yaudah ya masuk. Ayo cepat. Dia mengidap penyakit komplikasi, patah hati, stres, terus histeris, hasil kayak gini nih, demam gak kelar-kelar. Nata, ini aman kok jamunya, jamu herbal, dijamin cos, pleng. Hah, obat herbal? Itu kan pasti rasanya kayak jamu gitu kan. Itu obat yang gak jelas kayak gitu, Tan. Aduh, enggak deh, mana bisa sembuh, cuman campur daun-daun doang. Enggak, ah. Oh, enggak gitu, bukan gitu. Enggak, Atan. Udah, mendingan dia pulang aja. Udah, pokoknya Nata enggak mau. Ih, Nata, biar kamu tuh cepat sembuh. Aduh, Tan, enggak mau. Udah, siapa namamu? Udah, tolongin aku ini, udah cepet. Nama saya? Iya. Nama saya Bagus, Mbok. Tante. Iya, terserah lah pokoknya apalah. Gus-gus itu kabar baru, selapas, segala macem. Udah, bantuin saya ya. Ini saya yang pegangin, kamu yang cekokin. Biasanya dia jemaah kecil digituin. Udah, keluarin semua obat yang paling mahal pun saya bayar. Cepetan. Kalau ngadepin perempuan stres kayak gini, emang harus pakai pil yang cespleng. Tuh tandanya bilang berani bayar mahal. Maaf ya, saya cuma disuruh. Mbak belum dibayar, Mbak. Akhirnya dia tidur juga. Ini berkat obat herbalnya si Bagus nih pasti. Dia tuh bukan cuma ganteng, tapi dia juga piawai bikin ramuan-ramuan cospleng.
siapa tahu dia kelepak-kelepak sama gue. Berarti jomblo deh. Aku sembuh ya ponakan onti yang cakep. Ya ampun, panasnya udah hilang. Tapi kok cepet banget ya efeknya. Berarti pil itu mujarab banget. Aduh, jadi gak enak sama si tukang herbal itu. Bagus ya. Iya sih, namanya Bagus. Namanya ganteng. Tapi sayang, tukang jualan herbal. Dih, ngapain sih gue malah mikirin tuh cowok? Gak penting banget. Pokoknya aku gak mau tahu. Kita harus ketemu. Kalau kayak gini terus, aku gak bakal tenang. Aku butuh kepastian dari kamu. Udah dulu ya. Kita ketemu 1 jam dari sekarang di tempat biasa, oke? Dah. Hai, selamat pagi Renata. Gue bingung sama Charlie. Charlie tuh maunya apaan sih, ha? Masa gue mesti nurutin dia? Mesti nurutin permintaan dia? Aduh, bisa rugi dong gue bangkrut kalau kayak gini. Aduh. Apa gue gak usah beliin aja ya? Tapi kalau gue gak beliin, gue diputusin. Ya elah, ribet banget sih gue. Gue mesti ngapain? Aduh, udah kayak makan buah semalakama aja sih. Jadi, lo mau minta maaf sama gue? Perasaan kita gak musuhan. Lagian kan kita juga baru kenal. Bukan itu maksud gue. Ya, lo tau kan gue itu pacarnya Brian. Dan lo tuh mantannya dia. Ya, maksud lo takut Brian ngedeketin gue gitu. Terus gue ngegodain Brian. Ih, males banget. Gue sih kayak gak laku aja kalau kayak gitu mah. Bukan begitu, Ren. Ya, gue denger-dengar semenjak lo putus dari Brian, lo tuh gak pernah punya pacar. Ya gue takut aja itu gara-gara lo gak bisa move on dari dia. Stop. Apa lo bilang? Move on. Sehari setelah putus dari Brian aja, gue langsung bisa move on kok. Lagian ngapain juga pertahanin cowok yang gak setia kayak gitu. Yang kayak buaya, kayak kadal. Apa lo bilang? Buaya? Lo bilang cowok gue buaya? Iya. Buaya, pengkhianat, kutu busuk, pokoknya semuanya ada di dia. Nanti juga lo rasain sendiri kok pacaran sama playboy kabel kayak gitu. Pada ngapain sih disini? Apaan sih? Bawa tau lagi apaan? Renata? Brian? Ya ampun, Ren. Udah lama ketemu tuh.
sekarang kamu cantik banget ya. Aduh, aku tuh nyesel banget ninggalin kamu dulu. Coba aku tahu kayak gini, pasti aku gak bakal ninggalin kamu. Apaan sih Brian, kok ngomong kayak gitu gak jelas banget deh. Oh iya, kamu mau pulang kan? Biar aku anterin. Apaan sih? Udah, ngapain pulang iya, sama kamu? Enggak, udah gak apa-apa, aku anterin. Enggak mau. Hei, jangan gitu sama perempuan. Hei, lu siapa? Lu ngapain ikut campur urusan gua? Brian? Ngapain kamu di sini? Nat! Brian! Apa-apaan sih kamu? Ngapain kamu ngurus-ngurusin dia? Apa? Pil pelet? Jangan asal ngomong kamu. Yang aku kasih itu pil penyembuh segala macam penyakit. Dari penyakit fisik, penyakit hati, sampai penyakit galau karena perasaan cinta kayak kamu. Buktinya sembuh kan? Kenapa komplain? Buktinya, lo lihat sendiri kan? Semua cowok pada ngedeketin gue. Males tau gak sih? Brian juga yang tadinya ninggalin gue. Lo lihat sendiri sikapnya kayak gimana? Tiba-tiba baik gitu aja. Karena apa coba? Hah? Ya bagus. Itu namanya kamu laku. Lo kira gue barang dagangan apa? Pokoknya gue gak mau tahu ya. Lo harus ngasih ke gue sekarang juga obat penawarnya. Gue gak mau dideketin sama cowok-cowok sedunia itu. Gak jelas, gak penting. Pokoknya gue gak mau. Mana? Terserah. Aku juga gak mau. Ih, gak bertanggung jawab banget sih. Ih, bukannya harusnya lo tuh diain obat penawarnya. Ih, kenapa jadi galak? Hei. Bagus. Bukannya jaga toko malah di sini. Jadi, kamu kasih dia pil penyembuh segala penyakit. Jangan diam saja. Jawab pertanyaan ibu. Benar apa enggak? Kamu keterlaluan. Ibu sudah bilang jangan sembarangan kasih obat itu. Kamu dengar apa enggak sih? Kamu tuli. Apa ibu perlu pakai toa ngomongnya? Hah? Ayo, bicara. Udah, Bu. Iya, tapi setelah dikasih obatnya, dia sembuh, Bu. Tapi obat itu mahal. Tapi dibayar. Dibayar, Bu. Mahal. Udah, Bu. Udah gak usah dipukul ya, Bu, ya. Lagian saya juga udah sembuh kok. Kalau kamu sudah sembuh, ngapain kamu pakai kesini? Pakai adekan komplain segala. Ya iyalah Bu, gimana saya nggak komplain? Semenjak saya minum pil obat itu, saya jadi sering ingat. Ya udah pokoknya saya minta obat penawarnya deh Bu. Pokoknya saya nggak mau setiap saya jalan, setiap saya pergi kemanapun, cowok-cowok selalu ngikutin saya. Saya tuh merasa terganggu Bu, saya pengen hidup normal lagi. Maksud kamu jadi banyak yang naksir gitu? Gawat ini. Apa yang saya takutkan sekarang jadi kenyataan. Maksud ibu? Apa yang terjadi sama adik ini adalah dampak dari minum pil penyembuh segala penyakit. Itu bukan obat sembarangan. Jadi kalau kamu mau normal, kamu harus mencari 3 jenis bunga. Supaya kamu bisa mandi kembang dan normal kembali. Kenapa Renata begitu cepat berubah ya? Kemarin rasanya biasa aja. Tapi tadi gue lihat tuh wajahnya bercahaya banget. Gue gak bisa lepasin dia dari ingatan gue. Nata. Sayang, nanti kita jalan yuk. Kan kamu udah janji sama aku kemarin mau ngajak aku jalan. Gimana kalau kita makan sambil nonton? Yuk, mau gak? Gara-gara minum pil kemarin. OMG, kenapa gak gue ajak kemarin yang minum? Tau gitu kan gue yang minum. Ih, Tante, aku malah nyesel banget minum begituan. Nah, pokoknya aku harus dapetin bunga itu. Bunga?
Bunga apa nih maksudnya? Terus buat apaan kamu nyari bunga? Nah kalau nyari bunga mending ke toko bunga aja langsung beli, ngapain susah-susah nyari? Tante, sebetulnya bunga yang kita cari itu bunga BBS. BBS? Iya, bukan bunga sembarangan. Jadi Renata harus benar-benar mencari karena bunga langka. Ya elah, dia mau tahu apa di sini? Dia tuh di Bali cuma tahu rumah, Seminyak tuh, cuma tahu itu doang, Sukawati, pantai. Dia malah nggak tahu begitu-begituan. Makanya, karena saya bertanggung jawab, saya akan temani Renata untuk mencari bunga sampai ketemu. Kenapa kamu nemenin Renata? Kenapa nggak nemenin aku aja? Dia apaan sih, tante pakai genit-genit segala? Nggak penting. Udah deh, mending besok pagi kita udah harus berangkat ya, Gus? Enggak. Aku gak bakal biarin Renata pergi sama dia. Pokoknya Renata mau pergi kemanapun, biar aku yang nemenin. Cakep, pas. Udah Renata sama dia aja udah berangkat. Jadi, apa yang nimpa Renata sekarang, dia banyak ditaksir cowok. Termasuk Brian yang termehek-mehek lagi sama dia. Dan itu cuma gara-gara dia minum ramuan herbal. Kenapa dia harus cari penawarnya ya? Astaga, ngapain si Brian pagi-pagi kesini sih? Aduh gawat, gue harus buru-buru menyingkir dari sini. Mudah-mudahan dia gak kenalin gue. Minggir, gue mau lewat. Mir. Aduh, lo mau ngajak gue berantem? Ayo sini lawan gue. Udah, aku tahu kok kalau kamu Renata, iya kan? Kamu tahu sih kalau aku Renata? Ya iyalah, tahu. Mau kamu gimana pun, nyamar kayak gimana aja, tetap aja aku bakal tahu kalau kamu Renata. Apalagi dari kecantikan kamu, dan satu lagi, inner beauty kamu. Bye. Ya ampun, Brian. Ini bunga maksudnya buat apaan? Jujur, dulu tuh aku nyesel banget ninggalin kamu dan paling Sinta. Sinta? Maksud kamu Shirley kali? Ya, Sinta tuh yang dulu. Nah, sekarang tuh sama Shirley. Salah cowok. Brian, kamu apaan sih? Sejak kapan kamu suka sama laki? Ternyata kamu jeruk makan jeruk. Kamu dengerin dulu ya. Dia ini bukan cowok, dia ini Renata. Au! Astaga, ternyata lo. Udah. Ikut aku sekarang, aku pengen ngomong sama kamu. Balikin. Tunggu. Mau kemana? Aku mau ketemu Renata. Ini gue Renata. Itu kamu? Iya. Kamu nyamar pakai kumis? Iya. Apa? Jadi kamu putusin aku? Terus kamu balikan lagi sama cowok jadi-jadian itu? Iya? Iya. Oh my God, Brian! Tega banget sih kamu! Kamu tau gak sih, kamu tuh lagi kena susuk pemikatnya si Renata! Ini ilusi aja sayang, gak bener! Iya, Shirley, kamu dengerin. Sekarang itu Renata udah cantik banget. Udah aku jatuh cinta lagi sama dia. Nah, sekarang aku minta putus sama kamu dan tetap putus. Gak bisa berubah, oke? Okay?
busuk itu benar-benar minta korban sekarang ya. Lihat aja, gue gak akan tinggal diem. Gue harus rebut Brian kembali lagi dari Renata. Bunga yang harus kita cari adalah bunga ciplukan, Georgia, dan anggrek hitam. Mereka termasuk bunga langka dan saat ini jarang diperoleh. Hanya di tempat-tempat tertentu saja seperti desa Kalipati yang sekarang menjadi tujuan kita saat ini. Hutan masih pakai kumis. Siapa yang melaksir kamu? Brian! Lu denger ya? Gua paling gak suka kalau lu deketin pacar gua. Brian, siapa juga sih yang mau balikan lagi sama lo, ha? Lo juga enak banget lo main kanan kiri. Tuh, gua udah relain Brian balikan lagi sama lo. Biar gua sama Bagus aja. Kamu gak apa-apa kan, Bagus? Maafin aku ya, aku hilaf. Soalnya aku gak bisa ngeliat kamu dideketin sama cowok lain. Tamparan kamu aja bagikan angin sepo-sepo yang mendarat di pipi aku. Bagus dibilang suaminya. Gus, ini siapa nih nenek Gus? Nek, aku bukan suami nenek, aku lebih pantas jadi cucu nenek. Heh, jangan bohong kamu ya. Nanti aku sumpahin jadi batu. Mau apa kamu, ha? Mestinya kamu tahu, kita ini punya bunga anggrek hitam yang langka di hutan ini. Siapa yang jaga kalau bukan kamu suamiku, ha? Kalau dia punya anggrek hitam. Hah? Serius? Iya. Tapi ya, menurut gue, kayaknya tuh nenek bukan nenek biasa deh. Soalnya dia kayak mengutuk-ngutuk lo gitu. Berarti gak sembarangan orang bisa masuk ke kebunnya dia. Tapi dia punya satu kelemahan. Dia pikun. Udah gitu dia ngira kalau lo tuh suaminya. Jadi maksudnya aku dijadikan tumbal? Sayang, maaf. Tadi aku cuma bercanda. Kambingku datang. Lihat hutan ini. Sepi. Kalau tidak kamu, siapa yang jagain ini? Jangan pergi lagi.
Iya, iya. Saya kan cucu nenek. Masa nenek lupa sih, tanya aja sama nenek. Iya, ini cucu kita, cucu ke-9. Iya. Ya kan, nek. Cuketi. Nek, aku mau minta pucuk bunga anggrek hitam. Boleh ya, nek ya? Nggak apa, kasih aja. Iya, iya. Ya. Ambil. Tapi jangan banyak-banyak, iya, ya. Soalnya itu barang langka, ya. Habis itu, kalian berdua cepat pulang. Nenek sudah masak di rumah, ya. Ayo. Lari, cepat lari. Lari. Brian, gue udah pernah bilangin sama lo, lo jangan pernah megang-megang pacar gue. Lo udah pernah inget kan itu, ha? Diobatin sama kamu, aku maunya diobatin sama Renata. Ren, tolongin aku, Ren, sakit, Ren. Udah mendingan kamu pergi dari sini sekarang juga, aku udah males ngeliat muka kamu. Tapi aku gak bisa ditinggalin sama kamu, Ren. Enggak, pokoknya kalian berdua sekarang juga pergi, aku minta pergi. Kalau kalian berdua gak mau pergi, aku yang pergi. Biar aku aja yang ngobatin kamu ya. Ya udah, kamu bagus aja sana. Sudah, jangan dipikirin. Katanya udah gak naksir lagi. Aduh Gus, gue juga gak ngerti kenapa ya. Kok si Brian bisa tergila-gila lagi sama gue? Gue gak yakin kalau bukan karena pil itu, apa mungkin Brian masih bisa jatuh cinta sama gue? Ya namanya juga mantan, pasti masih teringat. Ya bagaimanapun juga, Brian udah punya pacar. Mending kamu cari lagi yang baru. Banyak lelaki yang lain. Masih ada 2 bunga lagi yang belum ketemu. Jadi besok perjalanan kita masih panjang banget. Sekarang gue mau tidur ya. Lo jagain di luar dan awas kalau ngintip ke dalam. Gue tidur di luar? Iya. Barang nyamuk? Udah, jangan bawel. Saya jagain di luar. Si Brian balik ke kota. Terus udah gitu lo ninggalin keponakan gue sama si apa itu tukang herbal sehat-sehat itu berduaan gitu. Abis gimana dong? Brian cedera gara-gara berantem sama Bagus. Sebenarnya juga gue gak tega.
Cuma mereka berdua cakar-cakaran. Sampai cakar-cakaran? Iya. Itu gara-gara susuk pemikatnya si Renata. Susuk-susuk sembarangan lo. Terus mereka kemana ini? Si Nata juga handphonenya gue telepon dan nggak bisa lagi. Lo tau nggak dia di mana? Pening kan Pala Manuhara? Jadi mereka udah pulang? Oh enggak, gue hari ini gak bisa kesana. Badan gue kayak pegel-pegel gitu. Lain waktu aja ya, oke? Dah. Aku gak tahu mesti ngomong apa lagi sama kamu. Yang pasti, aku mau ngomong makasih ya udah nemenin aku. Soalnya kalau kamu gak nemenin, kayaknya tiga bunga ini belum ketemu deh. Ya aku juga senang. Akhirnya kita bisa menemukan bunga ini. Semoga aja bunganya benar-benar mujarab. Supaya penyakit kamu bisa sembuh. Sembuh? Siapa yang sakit? Aku gak sakit kali. Oh enggak, bukan itu. Maksud aku penyakit yang itu. Ya. Yeah. Semoga bisa normal lagi ya. Iya. Yeah. Oh, jadi mereka berhasil dapetin bunga mujarab itu. Bunga yang bisa bikin wajah pemakai jadi cantik. Kalau bunga itu gue yang pakai, pasti gue yang akan jadi cantik. Dan banyak cowok yang naksir gue. Sudah ada sore. Saya pulang dulu. Oke. Hati-hati ya, Bagus. Ya. Dadah. Box bunganya mana? Bunganya kemana? Aduh, kok bisa hilang gini sih? Atau jangan-jangan Bagus lagi. Apa? Bunga hilang? Oh, enggak. Aku udah bawa. Aduh, aku juga bingung nih kenapa bisa bunganya hilang. Kamu tadi lihat hal yang mencurigakan? Enggak ada sih, dari tadi enggak ada siapa-siapa di sini. Tadi tuh aku cuma tinggalin bentar, terus tiba-tiba hilang gitu aja. Kayaknya aku tahu siapa yang ambil. Shirley! Shirley, buka pintunya! Itu bunga bukan punya kamu, Shirley!
Shirley! Aku yakin dia di dalam. Tapi kok kayak gak ada orangnya sih? Sebentar lagi, air bunga ini akan membuat gue jadi cewek paling cantik sedunia. Dan setelah itu, semua cowok ganteng bakal ngerubungin gue, bakal mohon-mohon cinta sama gue, dan bakal berlomba-lomba untuk menjadi kekasih gue. Nah, percuma ini kalau dipanggil. Mending kita masuk. Masuk lewat mana? Ini kan kunci pintunya. Ayo kita manjat. Aduh, males gue, mendingan lu aja deh. Selamat tinggal wajah Shirley yang lama. Selamat datang wajah Shirley yang cantik. Kenapa kamu minum air ramuannya? Itu bukan punya kamu. Udah terlambat. Jahat kamu, Shirley. Ada monyet? Apa ya, Shirley? Merah monyet? Oh, enggak, Shirley enggak suka sama binatang. Shirley! Shirley! Kenapa monyetnya histeris ngeliat kolam? Benar monyet itu Shirley. Dia berubah setelah minum air ramuan bunga. Terus ngeliat mukanya sendiri dalam pantulan kolam. Dia gak terima bahwa dirinya monyet. Jangan-jangan benar itu Shirley. Dia minum ramuan ini berubah jadi monyet karena dalam hatinya penuh dengan niat yang buruk. Jadi monyet. Iya. Ya ampun Gus, itu gak mungkin banget. Emangnya kamu ngeliat apa Shirley berubah jadi monyet? Ya aku emang udah lihat dia berubah jadi monyet. Tapi setelah Shirley minum air bunga itu, Shirley mendadak hilang. Yang ada cuma monyet. Aku juga lihat monyet itu teriak histeris setelah dia melihat bayangannya di air. Aku yakin itu Shirley. Dia gak terima dirinya jadi monyet. Dia shock. Tapi Gus, seingat aku, bunga tiga rupa itu paling manjur untuk urusan cinta. Jadi gak mungkin Shirley berubah jadi monyet. Ya siapa tahu, air tiga bunga itu punya pantangan. Pantangan maksud lo gimana sih? Air tiga bunga akan bereaksi keras pada orang yang punya niat jahat. Terus kita harus gimana dong, Gus? Ya aku minta sama kamu. Meskipun Shirley jahat sama kamu, tapi kita harus carikan obat supaya Shirley kembali seperti semula. Dimanapun tempatnya kita harus cari. Kamu mau kan? Nata, kamu mau kan Nata? Ren, kamu jawab dong pertanyaan si Bagus. Brian, kamu ngapain sih dari sini? Aku kesini itu untuk meyakinin kamu. Ya gimana ya? Mendingan kamu bilang aja sama Bagus kalau kamu nggak mau nolongin si Shirley. Ya kan? Biarin aja dia ngerasain hukuman jadi orang jahat, jadi monyet. Brian, kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusan kamu, Brian. Adanya lu yang nggak boleh ikut campur. Aku juga nggak ada urusan sama lu dan apalagi sama si Shirley. Makanya gue masa bodoh, mau jadi monyet, mau jadi apa, kek.
gue tuh cuma punya urusan sama Renata. Gue kasihan sama dia. Dia cuma diperdaya sama lo, diperawat sama lo. Apalagi lo maksa suruh bantuin Sherly. Hah? Bener kan? Aku itu cuma mau ngelindungin kamu, Renata. Enggak. Kamu gak usah ngelindungin aku. Aku bisa lindungin diri aku sendiri kok. Tapi kan aku ngelakuin ini semua demi kamu. Ya terus, kalau kamu ngelakuin ini semua demi aku, berarti kamu gak usah ngalang-ngalangin aku buat nolongin Sherly. Renata, aku ngelakuin semua ini tuh demi kamu. Ya udah, kalau kamu rela ngelakuin semuanya demi aku, berarti kamu gak usah ngalangin aku untuk nolong Sherly. Jadi kamu mau nolongin Sherly? Gus, aku mau cari informasi soal khasiat lain dari bunga tiga rupa ini. Sekaligus aku juga mau nyari obat penawarnya, Gus. Dari awal aku udah tahu kamu itu akan bantuin Sherly. Kok kamu bisa yakin kayak gitu? Oh iya, karena setiap kali aku ada di sebelah kamu, aku selalu bisa merasakan kebaikan kamu. Jadi aku yakin di dalam hati kamu itu terdapat banyak sekali sifat yang baik. Lama-lama kamu sok tahu banget ya. Sosok jadi paranormal yang baca isi hati orang. Oh ya, aku memang paranormal. Untuk urusan cinta. Aku udah bisa bohongin diriku lagi. Aku memang benar-benar jatuh cinta sama Renata. Setelah urusan Sherly selesai, apapun caranya aku harus bicara sama Renata. Dia harus tahu perasaanku yang sebenarnya. Halo Renata. Halo Gus. Aku udah tahu obat penawar air bunga tiga rupa. Apa? Kamu sudah tahu? Di mana bisa cari? Adanya di dalam hutan monyet, Gus. Kita harus cari bunga monyet yang ada di dalam hutan monyet itu. Bunga monyetnya harus kita rendam pakai air. Nah, langsung airnya kita minumin untuk Sherly. Khasiatnya, saat itu juga Sherly langsung akan kembali normal. Oh iya, kalau gitu besok pagi aku jemput kamu. Kita ke hutan monyet. Oke, sampai ketemu besok ya, Gus. Seharian besok, aku cuma berdua di dalam hutan sama Bagus. Hari yang menyenangkan.
itu dia bunganya, Gus. Kamu yakin itu bunganya? Iya, Gus. Aku yakin banget. Menurut informasi yang aku dapat, daun itu tumbuh di ranting yang udah mati. Warnanya juga unik. Pokoknya bunganya beda dari yang lain. Aku yakin banget, Gus, itu bunganya. Ayo kita harus ambil. Ren, berikan bunganya. Hei, lo itu siapa nyuruh-nyuruh gua, ha? Ren, aku butuh bunga itu. Kembalikan. Ya. Lo butuh bunga ini, gua juga butuh kali. Dan sorry aja. Kan yang pertama kali metik bunga ini adalah gua. Jadi ya bunga ini milik gua, bukan milik lo. Brian, please, jangan konyol kayak gitu. Mendingan sekarang juga kamu balikin bunganya. Aku sama Bagus jauh-jauh kesini cuma buat dapetin bunga itu. Aku yakin kamu sendiri gak butuh bunga itu. Ini lagi di hutan, udah deh mendingan sekarang kamu balikin aja bunganya. Udah sini. Udah. Hei. Kamu dengerin dulu ya. Aku tuh kecewa banget sama kamu. Aku ngelakuin ini demi kamu, Ren. Cukup, Brian. Bukan saatnya kamu ungkapin perasaan kamu. Ini lagi di hutan. Aku kesini tuh karena aku cinta sama kamu. Itu demi cinta. Dan bunga ini akan aku kembalikan sama kamu kalau kamu menerima lagi cinta aku. Gimana? Dan kamu harus menjauhi orang-orang yang mencintai kamu. Contohnya dia. Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu? Kamu gak boleh teleponan sama dia, gak boleh jalan sama dia atau apapun yang bersangkutan dengan kamu. Gimana, kamu setuju? Setuju atau enggak? Ya, kalau gak setuju sih gak apa-apa ya, gak masalah buat aku. Tapi kamu ingat, kamu itu pengen ngembaliin Shirley seperti semula kan? Nah, dan obatnya cuma bunga ini. Ya, kalau kalian gak mau sih gak apa-apa ya. Bunga ini tinggal aku hancurin, aku buang ke sungai. Mau gak? Hah? Mau gak? Ayo, sini. Ren, tunggu. Aku terpaksa ngelakuin ini. Sesungguhnya aku pun tak bisa menerima keadaan ini. Melihatmu. Aku terima syaratnya. Apa? Kamu mau apa? Hah? Aku terima syaratnya. Ah. Jadi lu bakal ngejamin Renata, ha? Oke. Gua setuju kalau gitu ya. Yang telah terjadi. Bunganya. Hey. Nanti dulu, enak aja. Pokoknya lu harus berjanji sama gua, lu enggak bakal deketin dia ya. Minum. Nggak apa diminum airnya. Bagus. Shirley. Sesungguhnya aku pun tak bisa menerima. OMG, ternyata selama ini jadi monyet itu gak loser. Melihatmu
makanya kalau jadi lo tuh jangan jahat-jahat. Menyok kan? Bagus, maafin gue ya. Gue udah salah sama lo. Gue gak mau jadi monyet lagi. Ya, udah tenang aja. Apa alasan lo mau nolongin gue? Ya karena aku gak mau pacar aku jadi monyet. Maksud lo? Gue pacar lo? Ya, itu juga kalau kamu mau. Mulai sekarang kita pacaran. Kalau mau, kamu mau? Iya, gue mau. Karena gue suka sama lo. Iya, iya, iya. Peluk aja, nggak usah ngobrol. Pasti marah. Padahal Renata sudah nolongin aku mendapatkan obat buat Cherry. Aku memang pengecut.